Okey, salam semua. Kita kembali lagi dalam reaction drama berseri Kau, CEO Aku, episod kedua. So, jom kita tonton sedutan episod kedua kali ini. Sekejap. Okey. Elok lagi gula-gula ni. Ingat, Papa ada kuasa tau. Nak tarik balik kad kredit, kereta, rumah. Kita kena bagi dia masa, bagi ruang pada dia, biar dia fikir. Jangan paksa-paksa dia. Macam mana kalau dia masih teringat dengan Syam tu? Macam mana ni? Syam, apa Syam nak buat eh? Hah? Yang ni pun sibuk pula nikah sangat. Bukan sekarang. Kau saja kau bawa macam tu. Itu dia sudutan episod kedua drama berseri Kau, CEO Aku. Kalau tengok daripada klip ni, rasa macam banyak cerita, banyak cerita yang telah berlaku sepanjang dua episod. Rasa ni semalam baru je episod, baru nak si Aisyah tu nak hantar resume cari kerja. Tapi dalam klip ni, si Aisyah tu lakonan puteri. Puteri Aisyah. Hampir-hampir pakai nama sendiri, Aisyah Sofia wataknya. Dia teringat kat Syam. Syam ni siapa? Tidaklah dijelaskan siapa Syam tu. Tapi korang kena tengok lah. Sementara tu watak apa? Azriq Ismail bawa watak Daniel Yusof, Daniel Fidaus. Jadi kisahnya, Aisyah dia kahwin dengan Daniel atas pilihan keluarga. Namun kehadiran Mila, Mila ni lakonan Nira Azizi, kawan baik Daniel, cuba mengganggu perkahwinan mereka. Aisyah menikah dengan Daniel kerana pilihan keluarga. Daniel Fidaus adalah CEO di tempat kerjanya. Baru apply resume dapat kerja dengan suami pula. Orang ni handsome tapi ego dan sombong melangit. Setelah berkahwin, dugaan menimpa satu persatu. Semua gara-gara Hanis Armilia atau Mila, teman rapat Daniel. Anak yang dikandung selama 6 bulan meninggal gara-gara Mila. Okay, itu lah. Saya rasa saya habis kat situ sebab kita akan sambung pula dengan episod seterusnya esok. Sekian.